Seluruh kebahagiaan yang Bunda miliki, bahkan Bunda siap menggantikan setiap lara yang akan menghampirimu. Halo Lestra Lovers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Abang Mimin di sini, masih di channel kesayangan kita Jalan Berkah. Kali ini Mimin bakal ngucapin selamat tanggal 24 buat Leslar Lovers Mania dimanapun Anda berada. Semoga di Moon Seri kali ini Bapak Bilar, Bunda Lesti, dan Abang Fatih, juga kita semua Leslar Lovers, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Abang Mimin bakal ngebahas salah satu informasi yang datangnya dari pengusaha Henry Kurnia Adi Sutikno atau dikenal dengan panggilan John LBF. John LBF angkat bicara setelah dituduh gimmick karena telah membantu Bapak Bilar dan Bunda Lesti. John LBF disebut ikut mengurus legalitas perusahaan perseroan terbatas atau PT yang didirikan oleh Bapak Bilar dan Bunda Lesti. John LBF membenarkan bahwa Bapak Bilar dan Bunda Lesti sedang mengurus perusahaan di industri musik, yakni Leslar Musik. Selain membantu mengurus legalitas, John LBF mengatakan bahwa hubungannya dengan Bapak Bilar dan Bunda Lesti sudah sangat dekat. John LBF menegaskan tidak ada gimmick antara dirinya dan Papa Bilar. Pengusaha yang sedang naik daun ini mengatakan ada sejumlah bukti berkas dan transaksi dalam usahanya bersama Papa Bilar dan Bunda Lesti. Lebih lanjut, John LBF menuturkan bahwa perusahaannya memiliki koneksi yang cukup luas dalam bekerja sama. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Papa Bilar dan Bunda Lesti untuk mau bekerja sama dengannya. Demikian informasi yang sudah Mimin bagikan. Dukung terus channel ini Jalan Berkah dengan informasi dan video-video menarik lainnya.